kabar bahwa minggu depan ada pimpinan negara yang akan turun. Kita minta baik jaga, jangan sampai kita turun lebih besar. Dari saudara saya ucap terima kasih pada saudara yang datang pada hari ini. Untuk mahasiswa, kita dikatakan masuk tanpa beri salam. Jadi diminta untuk kita bersurai secara aman. Jadi saya mohon kawan-kawan sekalian tunggu informasi seterusnya. Dan terima kasih di atas solidariti yang begitu mengagumkan. Mudah-mudahan Allah nilai segala usaha yang kita lakukan pada hari ini. Hidup! 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 Mahasiswa! Hidup! 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 Mahasiswa! Hidup! 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 Mahasiswa! Bersurai! 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 Terima kasih! Jadi 13 tahun selepas itu, kita nampak tindakan yang sama atas kuasa politik menggila dikenakan terhadap Aziz Bari, para akademik yang termuka-muka di universiti. Makanya kita, para mahasiswa, semua rakyat Malaysia tidak boleh berdiam diri, kita wajib meneruskan perjuangan agar semua universiti-universiti, institusi pendidikan di Malaysia ini bebas daripada cengkaman jajahan kuasa politik. Jadi itulah kewajipan kita. Jadi saya jemput semua. Mahasiswa, tahniah kerana keberanian hari ini. Kedua, ini baru permulaan. Jangan sekali-kali kita gentar. Lawan tetap! Yang salahnya ialah Aziz Bari mengeluarkan kenyataan ilmiah berdasarkan kajian. Dia ada buku dan dia ada kertas kerja. Dan buku ini ditulis lama oleh dia. Dan dia hurai berdasarkan pengetahuan dan kepakaran. Dan polemik ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab mengatakan bahawa Aziz Bari menyentuh isu sensitiviti. Itu polemik yang ditimbulkan. Dan pada pandangan kita mahasiswa dan kita masukkan dalam memorandum ialah siasat secara adil. Maksudnya ialah debat ilmiah dengan ilmiah. Jawab ilmiah dengan ilmiah. Kalau orang yang mengatakan kertas kerja Aziz Bari itu salah, datangkan kertas kerja yang membuktikan dia salah. Maka lawan secara ilmiah. Kalau betul dia fitnah dan berbohong dan cuba menghasut, maka hukum kita terima. Dan hukuman itu termaktub dan diakui oleh prinsip-prinsip kebebasan akademik dunia pun mengiktiraf perlu diberi kebebasan dan kalau salah boleh hukum. Tapi berdasarkan sistem yang betul-betul telus. Okay, when you cakap kebebasan akademik, can you explain what is kebebasan akademik? Kebebasan akademik yang ditulis oleh banyak tokoh-tokoh barat ialah ada tiga hak asasi yang dirangkum sebagai prinsip. Satunya deklarasi prinsip hak asasi, prinsip kebebasan akademik dan pengamal akademik 1971. Kemudian Academic Bill of Rights. Semua ini menceritakan maksud kebebasan akademik ialah kebebasan untuk menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Dan ada lagi terjemahan yang panjang, maknanya proses mengembangkan ilmu, memperdebat ilmu, membincang tentang cultural, membincang isu politikal. Dan yang paling menarik ialah kebebasan akademik ini sehingga boleh membincang isu-isu yang kontroversi. Dan kita perlu faham kontroversi dan fitnah berbeza. Isu kontroversi contohnya isu kesultanan, isu agama rasmi, isu budaya Melayu dan sebagainya. Isu itu kontroversi yang masih dalam lingkup perbincangan ilmiah yang boleh diperbincangkan. Isu fitnah ialah isu yang mengganggu sensitiviti, yang mengganggu kebenaran. Itulah fitnah yang perlu dinilai berbeza dengan kontroversi. Dan kebebasan akademik mengiktiraf kontroversi tapi menolak fitnah. Maka Aziz Bari saya kira tidak sampai tahap yang begitu kritikal untuk dihukum. Ya. Yeah.